شقاهم عليهم بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف كرس الله سره bagian yang ketiga itu an-naw'u tsalits, itu sifat wujudiyah dan dinamakan dia sifat ma'ani, iaitu tujuh sifat. Bahagian yang ketiga dipanggil sifat wujudiyah, mana sifat mansubun ilal wujud, sifat yang dibangsakan kepada ada. Apa makna dia? Mana sifat yang sekiranya dibukakan hijab maka dapat dilihat, maka yang dilihat besok di akhirat, yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah, wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. Apa yang dilihat? Az-zat wa sifatul ma'ani. Zat dan sifat ma'ani. Adapun yang lain, sifat salbiyah, sifat ma'nawiyah, ya, dan sifat nafsiyah, dia tidak naik tangga wujudi. Ya, dia tak naik tangga wujudi. Dia ada perbahasan-perbahasan panjang tadi. Dia sifat hal, dia bagi dua. Dia yang paling tinggi sekali martabat wujudi. Kemudian hal. Hal pecah dua. Satu hal nafsi, satu lagi dipanggil hal maknawi. Hal nafsiyah dan hal maknawi. Kemudian satu lagi dipanggil adami. Sifat yang bangsa adami. Adami itu dipanggil adami mutahakkuk, bukan adam mutlak. Itu bahasan dipanjangkan tadi. Jadi antara kalau pengajian yang biasa dibahas perjalanan Maturidiyah dan Asy'ariyah, pertama sekali sifat wujud dinamakan apa? Sifat dikategorikan dengan sifat nafsiyah. Apa sebab dinamakan dengan nafsiyah? Dia panggil wajhut tanasub, wajah kemunasabahan. Ulama letak tu, zaman Rasulullah tak ada benda tu. Rasulullah tak ada dinamakan bagi-bagi-bagi. Yang tauzi' ini ialah ulama-ulama nak memudahkan. Ya, benda tu dia nak mudah, benda tu sama aja, cuma dipermudahkan. Macam kita kata ilmu mustalah hadis, zaman Rasulullah mana ada. Hari ilmu mustalah hadis, tuan pemegang hadis di depan ada dia pun lagi. Kita yang dah jauh ni orang nak tahu istilah, nak letak antara hadis sahih ke, sahih li zati ke, sahih li ghairi ke, hasan li zati ke, hasan li ghairi dan seumpamanya. Atau kena mana mustalah hadis. Ya, maka zaman baginda SAW, Rasul sebut secara lengkap menyeluruhi. Tafakuh fid din, mana mendalami dalam urusan agama Allah Ta'ala. Maka dalam tafakuh fid din tu banyaklah. Ulama tauzi' dia pecah-pecah supaya memudahkan dia. Ini bahagian akidah, yang ini bahagian fiqh, yang ini bahagian akhlak, yang ini bahagian banyak pecah-pecahkan. Ya, sehingga 12 ilmu dia tu. Itu dia antara ini. Kemudian dalam bahagian usuluddin, atau dinamakan ilmu akidah, atau dinamakan ilmu sifat, atau dinamakan fiqhul akbar.
Maka wajah tanasub, wajah munasabah. Ulama meletakkan sifat wujud itu sebagai sifat nafsi. Sebab apa? Sebab madlulih, dilalah wujud. Dia menunjuk terus kepada nafs, kepada diri. Bila kata wujud aja, akal kita akan pergi terus kepada diri. Kalau orang tanya, Mamat ada rumah pakcik? Ada. Akal kita kat mana? Batang tubuh dia. Ya, batang tubuh terpanggil nafs, diri. Ya, wujud mana ada, terus kepada diri. Itu dia, dia letakkan sifat wujud itu sifat nafsiyah. Kalau sifat waham satu ba'daha salbiyatun, lima lepas daripada wujud dipanggil salbiyah. Salbiyah dengan mana apa? Salbiyah dengan mana insilaf, mana ternapi. Bermana dilalah sifat salbiyah tidak macam mana dilalah sifat, ya, sifat nafsiyah. Kita kata kidam. Apa arti kidam? Arti kidam sedih. Makna kidam? Makna, makna lain dan lain, arti lain. Arti kita translate daripada Arab ke Melayu. Arti kidam sedia. Makna kidam? Makna kidam ialah ibaratun an-nafil adamis sabiq lilujud. Ya, makna ternapi yang adam sabiq lilujud, ketiadaan yang mendahului bagi wujud Allah Ta'ala. Sebab itu kidam dipanggil sifat salbi dengan mana insilab, mana ternapi. Kita itlak dia sifat ini, dia akan terus kita punya kepahaman pergi pada ternapi suatu perkara di satu perkara. Itu ada panggil salbiah. Kalau sifat wujud lain, dilalah dia terus kepada ainu zat diri. Sebab dia panggil nafsiah. Itu kalau tanya kenapa wajah tanasuk, wajah kemunasabahan ulama letak sifat ni nafsiah, sifat ni salbiah, apa sebab? Ya, yang ketiga tu salbiah ada, salbiah, salbiah. Apa tanya lagi? Oh, kita tak faham itu. Ya, kita tak faham. Kita letak salbiah tu dengan mana? Dilalah dia tunjuk. Contoh kita kata kidam. Apa makna kidam? Ibaratun an-nafil adami sabil wujud. Ibarat dia ternapi adam sabik lil wujud. Bagi kewujudan Allah Ta'ala, ternapi didahului oleh ketiadaan. Dalam ilmu Usuluddin dia ada pecah dua ketiadaan. Satu dia panggil adam sabik, satu dia panggil adam lahik. Adam ain dal mim, bukan alif dal mim, tu Nabi Adam. Ain dal mim mana ketiadaan. Jadi ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan sesuatu. Satu lagi ketiadaan yang akan menghubungi bagi kewujudan sesuatu. Contoh mudah diri kita. Kita yang ada sekarang ni, kita ni dikepit oleh dua ketiadaan. Ya, kita lahir tahun berapa? 50. Sebelum tu kita tidak ada. Ketiadaan kita dulu tu dipanggil adamun sabik lil wujud. Ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan kita. Mana sebelum tu kita tak ada. Selepas pula bertembung balik dengan ketiadaan, itu kita mati. Ini dipanggil adam lahik. Ya. Jadi bila sifat salbiah kita sebut kidam dia, terus kita nampak. Ya, suluhan akal kita mana ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi zat dan sifat Allah Ta'ala. Itu maknanya. Mana ternapi. Ya. Satu perkara di satu perkara. Kalau kita kata apa? Mandul. Apa makna dia? Ya. Sifat salbiah ni dia mesti diterima dengan makna ketiadaan, boleh dipaham. Mandul mana ketiadaan ah, nah, fakir ketiadaan har, yatim ketiadaan bapa. Ah, itu makna dia. Ya, dia tak sama sebab tu letakkan salbiah. Sifat salbiah kita yang baru ni ada juga. Tapi sifat salbiah kita barulah. Macam tadi kita kata yatim, fakir, mana benda ni akan kita faham dengan diterjemah dengan makna ketiadaan. Kalau kidam mana ketiadaan permulaan, baka ketiadaan kesudahan, mukhalafah ketiadaan mumasalah, ketiadaan bersamaan, qiyamuhu binafsi di mana ketiadaan berhajat kepada zat dan kepada fa'il, dan seterusnya wahdaniyat ibarat daripada ketiadaan berbilang, ada muta'addud. Ya, itu di antara ringkas dia. Baik, sekarang dimasuk dikata sini sifat yang bangsa wujudiah itu sifat makna. Sifat yang bangsa wujud, mana sifat ni boleh nampak kalau tuan buka hijab. Ya, cara lihat tu sahabat Ta'ala. Kalau kita buat misal kita ni, ya, sifat
Maknanya bagi kita sifat apa tuan? Kalau mudah, warna kita, bukan? Warna kulit putih, hitam ke, bukan? Nampak dengan mata kepala. Ya. Ha. Kalau benda kita kata benda wujudi, boleh kesan. Melihat, rasa, pegang, sentuh dengan khawas dia boleh ambil. Kita makan apa dia tuan? Kuih. Makanan. Satu keping kuih kita makan. Ya. Bila kita makan, kita rasa sedap. Beza ya. Kuih tu zat tu benda wujudi, baru kita boleh nampak. Sedap bukan benda wujudi. Sedap dia benda bangsa hal. Dia sungguh saja. Sebab tu kalau kita bercakap, kita teliti dia beza tu. Kuih tadi ada lagi tak? Kita kata ada. Tinggal dua keping ada lagi. Kalau tak ada, dia kata apa? Tak ada. Ya, sebab zat kuih itu benda wujudi. Boleh tengok, boleh pegang. Ada pun sedap, dia bukan benda wujudi. Ya. Sedap. Bila makan-makan kuih, oh sedap, sungguh. Kita tak tanya, kuih ni ada tak sedap? Mereka tanya itu. Kuih ni sedap sungguh? Nah, kalau tak, dia kata kuih ni tak sedap. Dia tak kata kuih ni tak ada sedap. Ada yang cakap ini. Kuih awak ni tak ada sedap lah. Oh, kita tengok ni macam bahasa. Ini spesies mana cakap ni. Kuih awak ni tak ada sedap. Sebab sedap bukan benda ada. Boleh tunjuk sedap kan? Sedap bukan benda yang boleh ditunjuk. Dia benda sabit, dia panggil zihnan, pada zihin dia. La kharijul a'yan, bukan di luar mata kepala. Ya. Dia banyak lagi tuan ni. Benda-benda hal. Keadaan. Ya, keadaan. Habis. Kalau amrun i'tibari itu juga benda yang akal tangkap tapi tak boleh nampak kan? Ya, kalau kita angkat satu objek, ya, kita angkat satu objek, kita kata benda ni besar atau kecil. Ya, kalau kita tanya benda ni besar atau kecil, kalau kita jawab dia besar, salah. Kalau kita jawab kecil pun salah. Kalau kita kata benda ni kecil, ya, kita banding dengan jari, mana besar? Dia besar. Kalau kita kata dia besar, kita banding dengan meja, dia ke? Dia kecil. Itu panggil iktibar. Iktibari, mana benda amrun iktibari yang bangsa kena kira. Kena ada bandingan, baru kita boleh jawab. Ya, antara dua benda ni, mana panjang, mana pendek, baru boleh jawab. Antara dua benda ni, mana besar, mana kecil, baru boleh jawab. Kalau angkat dia je, tak boleh jawab lagi. Sebab dia benda iktibar. Ya, itu antara sifat-sifat perbahasan ya, guna bahas panjang. Jadi sifat wujudi ni benda yang boleh dilihat, ringkas dia. Bila tuan buka hijab, ya, kalau tuan tak buka hijab tak nampak. Ya. Dia gini kaedah gini. Tiap-tiap benda yang ada tidak semestinya boleh dilihat. Tu. Tiap-tiap benda yang tidak ada confirm tak boleh lihat. Dah tak ada kan? Benda tak ada tetap dia tak boleh dilihat, tak nampak. Tapi kalau benda ada, tak semestinya nampak. Bahkan benda yang tidak ada lebih power daripada benda yang tidak nampak, lebih hebat dari benda yang nampak. Betul. Ha, tu sebab satu orang India, Hindu, dia berdebat dengan budak kita lah. Dia kata, lu, wah, tempat ini Tuhan nampak, lu punya Tuhan tak nampak. Tak nampak, mana ada, dia kata. Budak tu nak jawab Al-Quran pun kan dia faham Hindu ni. Dia kata macam ni, lu panjat ni tiang elektrik, nampak? Ha, habis buat apa? Lu pegang tu kabel atas. Oi, mana boleh, mati lah, dia kata. Pasal mati pula. Ada current tau. Nampak current? Tulisnya. Dia tanya nampak current? Tulisnya. Mana dia silap? Benda yang ada tak semesti nampak. Ya? Ha. Tuan-tuan jalan, tengok sebatang pokok besar tumbang. Ya, kita tanya, pasal tumbang? Huh, malam tadi ribut. Angin tiup, tumbang. Pokok yang nampak tu, tumbang. Ditumbangkan oleh benda yang tidak nampak. Angin. Angin nampak? Ya, dekat sikit lagi. Ni sangkar yang kita nampak ni, nampak. Ya. Yang sebab dia hidup, Allah Ta'ala jadikan sebab hidup ialah ada yang kontrol. Ialah ar-ruh, hakikatul insan. Ruh kita tu. Kalau dia keluar di kerang, keluar terus. Dia ada keluar dua. Satu keluar terus, satu keluar tak terus.
Kalau kuat tak terus, itu dia panggil ruhul yaqazah, ruh kesedaran. Bila dia keluar, bila kita tidur, kita tidur, ruhul yaqazah keluar. Dia keluar je, kita boleh nak cakap diorang depan apa tak tengok kita. Eh, bila balik-balik sab, kita jaga balik. Satu lagi roh dia panggil ruhul hayah, roh kehidupan. Ni kalau dia keluar terus, jawab dia qalu inna lillah. Ha, pergi beli kain kapan dia ni. Ya, pergi report bukan syarak, dah dua meninggal. Eh, naun ke masjid. Ya, sebulan-sebulan dah kembali ke rahmatullah. Dah meninggalkan dunia yang sementara. Ya, habis. Tamat riwayat hidup dia. Siapa yang keluar? Roh. Roh dengan jasad, mana nampak, mana tak nampak. Ya, jasad nampak, roh nampak. Tapi dia lebih power, dia keluar ni, kita habis terkaku. Ya, dia orang pangkat besar ke, dia orang terkenal ke, orang kaya ke, orang miskin, dia habis tengah-tengah. Sebab roh bila disentap tiga kali, daripada ujung kaki sampai lutut. Dari lutut sampai ke pusat, dan pusat disentap sampai ke halqum. Itu dalam hadis Nabi kata, malam yukarrir, selama nyawa tu belum sampai ke halqum. Dia sampai sini dia habis. Ulliqat abwaabu taubat, dia tutup pintu taubat. Tu menanti darah pun kita bertobat pun tuan tak terima lagi dah. Ya, ketiga-tiga mata nampak tenggelam. Dan dia keluar dia, mata akan mengiringi memandang pemergian hakikat diri kita. Sebelum keluar. Itu sebab dalam kitab fiqh kita, sunat bagi kita menutupkan mata orang yang mati. Mati mesti terbuka. Tuan-tuan tengoklah orang mata mati, sebab dia akan menyaksikan keluar. Jadi sunat kita tutupkan. Mulut pun dah tengah-tengah dan tutup. Siapa yang keluar? Benda yang tak nampak keluar. Ya, yang dah tak laku, benda yang nampak. Jasad dia, anak dia pun balik daripada Kuala Lumpur, kan? Mak dia kata, ya, mak dolar ke apa kau tahu ada, tak ada dalam kegapan. Eh, sementara nak di mandikan besok pagi kan. Dia tunjuk tu, dia tunjuk apa dia tahu apa kau ada, tak ada. Anak dia pun buat kata, kan ada tu. Mana ada dah tak ada tu kau pergi tengok. Eh, kan ada tu kau yang besar bapak dia tu. Kan? Ha. Dia faham dah. Baru dia tahu yang ada tak ada tu siapa dia. Ya, masa dia macam ni banyak orang leka. Dia pergi jaga sangka yang dibalik dalam yang lahat esok. Yang kita nak jaga hakikatul insan. Hakikat diri kita sebenar ar-ruh. Dia yang bertanggung jawab. Dia yang dipersoalkan. Yang bercakap sekarang ni dia. Yang bercakap sekarang jawab dia. Yang cakap jawab dia. Opening gitu. Yang bercakap dia lah kan. Kalau dia keluar ke dia bercakap. Eh, roh kalau keluar kita boleh cakap dah. Ngangah jasad ngangah gitu kan. Dia itulah. Eh, itu dipanggil apa? Amrullah, urusan Allah Taala. Yasalunaka anil ruh, qulir ruh min amri. Dia alam amar dia panggil. Dia ada dua, satu alam khalaq, satu alam amar. Ya, kalau amar ni ruh. Yasalunaka anil ruh. Mereka akan bertanya kau ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri, amri amar dia. Itu urusan Allah Taala. Tapi dia makhluk, ya. Roh ni dia makhluk kejadian Tuhan. Dia ada mula, tapi Tuhan tak hapuskan dia, Tuhan kekalkan dia. Dia berpindah daripada alam satu alam. Sekarang duduk alam rahim, duduk alam mulki sekarang. Kau dah pindah alam barzah, kau dah pindah alam teruskan. Atman. Yang cerita apa tadi Tuhan? Benda yang nampak dengan tak nampak, yang tak nampak lagi hebat. Dan last kali kemuncak dia, cakap dia, Wallahu ta'ala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah Ta'ala melihat kamu di atas dunia, kamu tak dapat melihat dia. La tudrikul absar, tidak mendapat akan dia oleh al-absar, oleh pandangan mata kain. Mata luar kita ni tak layak di dunia melihat zat yang wajibal wujud, yang laisa kamislihi syai'. Al-basar la yara illa al-khalaq, wal-basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak layak melainkan tengok makhluk. Tapi mata dalam ruhani dia melihat tuan makhluk. La tara illal haq. Cuma penglihatan dia, dia panggil apa makna dia? Muraqabah wal musyahadah. Itu makna melihat dia. Yang melihat zat yang tetap dasar dia laisa kamisli syai. Ada kena faham betul dalam usul sududin tadi. Habis. Pertama dikira oleh Imam Ghazali sini al-hayah. Ya, kalau dalam pengajian Maturidiyah atau Asyairah dia kira apa dulu? Kudrah, kudrat, jeradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Di sini Imam Ghazali kira apa? Al-hayah. Pesan-pesan kita Arab dia tak sebut al-awwal, as-sani lah.
Dia sebut mabhas. Itu lagi cermat. Sebab kalau al-awwal, as-sani, as-salis, mana guna isim adat, bermakna ada taqaddum wa ta'akhur. Ada dahulu dan kemudian. Sebab itu kalau kita sebut, pertama sifat wujud, pertama apa? Pertama pada sebutan, pada tulisan dan pada perbahasan. Bukan pada hakikat. Ya, itu maksud dia. Kedua pada tulisan, sebutan dan perbahasan, bukan pada hakikat. Sebab hakikat sifat Tuhan semua sama, qadimah. Dia sediakan dia. Ya. Itu kalau dihalusi lagi lah ya. Mana kedua, pertama ialah pada kiraan kita. Ya, dan pada sebutan kita. Bermakna kalau kita nak kira ya, mana ilmu dulu, boleh, tak ada masalah. Ya, sifat ma'ani pertama al-ilmu. Ya. Kedua as-sam'u, kemudian bukti al-qudrah, boleh, tak ada masalah. Ya, tapi dalam satu kitab ulama takkan dia kira-kira tu ada wajah tanasub. Kalau kita bahas al-wujud yang pertama, sebab apa? Sebab benda yang kita nak bahas benda-benda mau wujud. Kita bahas-bahas benda, apa kita benda ni, benda kita bahas ni sebenarnya tak ada. Orang kau ni gila bagi. Benda tak ada bagi bahas apa, buang masa. Mana mesti tu taraf dia wujud tu, kepentingan wujud dulu. Dan wujud tempat disandar sifat yang lah. Jadi mana ulama letak tu ada wajah tanasub panggil. Wajah kemunasabahan, ya. Adapun kunhi hakikat sifat Ta'ala, dia tidak ada dahulu dan kemudi, dia sedia kala. Ya, itu zat yang wajiban wujud. Taraf title dia ialah nak jadi Tuhan ataupun diletakkan makna ketuhanan, mesti kewujudan dia ialah qadim. Kalau tidak qadim, tak sah dilabelkan sebagai Tuhan. Ya, lawan qadim apa? Hadis baharu. Bila baharu makna apa? Kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Bila dia huru ketiadaan, nak pergi pada ada, dia berhajat tak? Yahtaj ila sani', dia berhajat kepada pencipta. Tiap-tiap benda yang berhajat, itu bukan Tuhan. Senang ya? Benda yang berhajat, itu bukan Tuhan. Tuhan adalah benda, ialah zat tempat dihajati. Allahus Samad, adalah tempat tumpuan. Sebab makna ketuhanan, ialah kita kena pegang betul. Dua. Yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul amin. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah. Bermakna Tuhan mesti semua rojok, terikat, bersandar, berpaut kepada dia. Satu. Dia pula ghaniyun, terkaya. Dia tidak berhajat, tidak terikat, tidak berhajat, tidak bersandar kepada sesiapa. Itulah Tuhan. Kalau dia bersandar saja, itu bukan Tuhan. Kalau dia memerlukan, dia bukan Tuhan. Dengan sini terbatas apa yang didakwa palsu. Dakwaan palsu, gulungan kufar yang mengambil batu-batu yang dipahat, kayu-kayu yang diukir, betul disembah. Atau disembah manusia, semua terbatal. Sebab dia bukan wujud yang hakiki. Tuhan mesti wujud, dia wujudul mutlak, bukan wujudul muqayyad. Wujud mutlak, dia tidak berhajat siapa. Kalau wujud muqayyad, wujud dia terikat dengan yang lain, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Ya, sebab itu salah gulungan yang menggunakan akal. Ada satu ustaz, ya, dia punya title doktor, ya, doktor, beri ceramah. Tiba-tiba gulungan ilmiah ni, ya, gulungan yang guna sekular, yang guna akal ni tak nampak ni, dia tanya-tanya, waktu tanya ustaz tu, tanya doktor tu, ya, saya sebut nama dia hebat tu. Tergamam dia kan tak nak jawab. Dia kata, Prof, dia kata, alam semua jadi, semua jadi, semua jadi. Tuhan siapa jadikan dia? Setiap benda yang ada, mesti kena jadi. Sekarang Tuhan siapa jadi? Dia mengelabar ni. Dia nak kata, alamak, kesian dia. Itu soalan paling senang jawab macam. Paling mudah dia jawab. Kalau dia tanya, siapa jadi Tuhan? Soalan awak salah. Kat terus, pum. Soalan awak salah. Awak menyoal tak kena. Salah tu pertama jawab. Sebab kamu soal siapa jadikan Tuhan. Bila Tuhan, dia tidak dijadi, dia penjadi, dia khalik. Kalau dia kena jadi, dia panggil mah. Yang kena jadi apa? Makhluk apa mana? Dia ambil kalimah khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliq wa zakah. Makhluk isim maf'ul. Makhluk mana allazi khuliqa, benda yang dijadi. Kalau kau kata Tuhan, tiba-tiba dia kena jadi, itu bukan Tuhan, Tuhan tu.
Ya, nampak tak? Senang dia awak tu. Tapi dia dah tekan segegar tu dia mengelabar. Pada itulah soalan pada dia senang. Silap awak soal tu, tak kena soal. Kena jawab macam tu je. Round pertama kata soalan awak tu tak kena. Ya, awak tak kena menyoal. Salah besar soalan awak tu. Sebab Tuhan tak boleh ditanya siapa jadikan. Dia penjadi, bukan dia dijadi. Kalau dia dijadi, sama taraf dengan kita. Dia makhluk. Sedangkan dia khalik. Ya, faham tu. Sebab itulah hikmat kita memahami kidam. Ta'ala taqadimun huwal awal wal akhir. Dia awal. Bila tidak, al-a'il bila intiha. Di awal tak ada permulaan. Apa tak ada permulaan? Mana wujudullah asliyun. Wa wujudul khala'ik. Ya, aridun. Wujud Ta'ala asli. Wujud makhluk semua arid, bau datang. Sebab tu kita ada surat surat mana? Bahawa wujud kita baru datang. Dulu tak ada. Baru lahir tahun 60, tahun 40, tahun 30, tahun 80 dan sebagainya. Bermakna asal dia tidak ada. Bila asal tak ada, nak pergi kepada ada, dia mesti berhajat. Yakta jilan mujid. Ya, bila berhajat, batal tu bukan Tuhan. Ya, sebab kata jangan tanya siapa jadi Tuhan. Kalau tanya jadikan Tuhan, itu makna awak tak kenal Tuhan. Saya kawan kalau ditanya siapa jadikan Tuhan, itu tanda awak tak kenal Tuhan. Ya, awak tak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, soalan itu tak layak dikeluarkan, salah. Ya, Allah Ta'ala fa'il, mujid, khalik, bukan dia makhluk. Ya, kita semua ni makhluk, mana yang dijadikan. Habis. Yang kedua, kudrah. Yang pertama ni hayat, artinya apa? Adanya Allah Ta'ala hidup selama-lamanya, tiada menerima sekali-kali akan mati. Hayat Allah Ta'ala qadimah, sediakala, dan baqiyah, kekal selama-lamanya. Dan hayat Allah SWT, ya, maknanya adalah satu sifat yang maknanya apa? Mengesahkan pada akal, seolah mengesahkan yattasif bikulli awsaf. Ya, mana kata ada hayat, akal kita tak hidup lah kan, mati. Bila mati, mana nak pergi sifat yang lain, seolah mengesahkan, tapi dia tidak ada ta'aluk. Yang kedua, kudrah, kuasa. Dan ta'aluk ia dengan segala mungkin. Apa makna ta'aluk? Ya, kalau kitab lama kan, kitab Syekh Ahmad Zain Fatani, ulama besar dulu ya. Syekh Zain dan sejarah dia, ulama-ulama pada dulu Mesir, ulama-ulama besar Mesir dengar nama Syekh Ahmad Zain Al-Fatani ni hebat. Ya. Dia pun bawa Syekh Ahmad Zain jemput ke Mesir. Yang menemankan dia ialah Tok Kenali. Tok Kenali kenalkan Tuan Haji Yusuf Kenali, ulama besar. Ya, bila dibahas dia masuk hari ketiga keempat, Tok Kenali kata aku tahu dia nak tangkap dia. Bayangkan tuan-tuan, hebat tak hebat ilmu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Dia ada karang kita Arab tak nahu semua dia ada karang kan. Atau hebat tak hebat dia. Setara Tok Kenali itu bukan main calang orang, punya hebat alim kan. Tiba-tiba dia bahas, dia kata aku tadi nak gigit dia. Punya hebat dia. Oh, dahsyat dia. Atau Ahmad Zain Al-Fatani. Satu hari orang jumpa satu rangkap syair. Tulisan yang orang kenal ni tulisan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Orang ambil syair tu, orang tunjuk kat dia. Ya Syekh, ni Tuan Syekh punya syair. Ya, dia pun bahas. Dia bahas 12 ilmu keluar kan. Satu bait syair 12 ilmu keluar. Kita satu bait syair 12 jam tak ingat-ingat apa. Pusing. Ya, 12 ilmu keluar. Ada nak ceritakan apa? Syekh Ahmad Zain Al-Fatani. Dalam kitab dia, tapi dia guna bahasa lama. Apa makna ta'aluk? Dia kata menuntut sifat kali kedua yang lain daripada menuntut berdiri ia kepada zat. Faham? Kumpul tak faham ya? Ni apa bahasa ni keluar ni? Ya, tu makna ta'aluk. Itu kalau Syekh Ahmad Zain punya kitab Faridatul Faraid. Apa makna ta'aluk? Menuntut sifat kali kedua lain daripada menuntut berdiri ia kepada zat. Wah, terkelip-kelip macam nak maaf. Mana zat, sifat tuntut pertama apa? Iqamah bizzat. Ya, apa makna sifat? Ini mengaji sifat 20, mengaji sifat Tuhan 10 kitab tamat. Apa makna zat, apa makna sifat? Tak ada beza. Biar kan tahu. Zat apa makna zat? Maqama binafsih. Sifat maqama bi ghairih. Itu makna sifat.
Zat ialah benda yang berdiri sendiri. Dia tidak berhajat menumpang pada benda lain. Kalau benda baru macam kita ni, baju kita dia panggil zat, ya. Kita kopiah kita panggil zat, tiang dia panggil zat. Sebab dia tidak berhajat kepada menumpang benda lain. Adapun sifat tidak, sifat maqama bi ghairi, dia berdiri pada benda lain. Macam kita kata tiang ni, zat, sifat dia putih. Putih itu sifat. Dia duduk di zat, dia tak boleh diri sendiri. Sama dia duduk di zat, dia duduk di kertas ni, duduk kopiah kita warna putih semua kan. Itu sifat. Mana sifat benda yang berdiri pada zat. Mana tiap-tiap sifat qama bi zat. Wazat yattasif, dan zat pula dia bersifat. Tak ada cerai tanggal antara dua tu. Tapi mafhum dia mughayyarah. Mafhum lain-lain. Mafhum zat dan mafhum sifat tu lain. Kena beza. Mafhum zat ialah benda yang berdiri pada yang lain. Adapun mafhum sifat, mafhum zat, benda yang bawa diri sendiri, dia tidak berdiri pada benda lain, ya, dan dia bersifat. Adapun sifat, dia tak boleh duduk sendiri, dia boleh menumpang di zat. Itu maksud dia lebih kurang masalah apa? Dia nak kenal dulu sifat dengan zat, ya. Baik, sekarang dia kata ta'aluk dia apa? Menuntut kali kedua. Apa makna dia? Kali pertama tiap-tiap zat tuntut dia apa? Berdiri dengan zat. Sifat semua duduk di zat. Kali kedua tu kita panggil ta'aluk. Kalau kudrat, ta'aluk kali dua apa? Ta'aluk dia at-taksir, memberi kesan. Al-ijad wal-iqdam, ya. Kudrat maknanya dia memberi taksir kesan, mengadakan, meniadakan dan seterusnya. Adapun barang yang telah ditentu oleh iradat. Iradat dia taksis. Ta'aluk kudrat at-taksir, ta'aluk iradat at-taksis, mana menentu. Ya, sebab tu dalam hadis Nabi kata, "Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun." Apa yang Tuhan kehendaki itu sahaja berlaku. Dia tentu bila azan. Kita manusia ni yang nama kita dah di-label dalam Quran, "Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya manusia ni, ya, zalum maha jahil, Tuhan kata. Ya, zalum maha zalim, jahul, ya, maha jahil. Kalau kita kaji bahasa Arab kan jauh, dia panggil sirah mubalarah. Sirah mubalarah maknanya dalam lampau jahil manusia. Pun manusia ni kalau buat satu kerja, dia ada kertas kerja. Nak buat projek, ada siap kertas kerja. Ada perancangan. Itu manusia yang daif, fakir. Nak banding dengan Tuhan lagi tak ada terbanding lah. Sebelum ada dah siap taksis iradat tu maksudnya. Jadi apa sahaja yang ada dalam taksis iradat, yang tu sahaja akan berlaku. Kalau tidak ada, dia tak akan berlaku. Bermakna semua yang dah berlaku, sedang dan akan datang, dia duduk dalam masyiatillah, duduk dalam kehendak Allah. Tak ada satu pun yang terlepas. Itulah makna Tuhan. Makna benda semua terikat dengan diri. Kalau ada satu zarah terlepas, dia batal makna ketuhanan dia. Kalau batal makna ketuhanan, jawab dia alam ni tak akan ada. Sebab yang boleh menjadikan alam ialah zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Kalau tak ada sifat ketuhanan, satu benda pun dia tak boleh buat. Contoh kita sendiri. Kita ni bukan Tuhan, makhluk. Kita boleh jadi ke? Kita boleh tentu ke? Betul tak? Kalau kita boleh menentu, siapa nak sakit, cuba angkat tangan. Dia nak sakit. Siapa nak susah, semua tak nak. Tapi kenapa sakit, kenapa susah? Kalau kita boleh tentu, sivita tak payah ada. Saya tak mau sakit sepanjang hayat saya, bahkan saya tak nak mati. Wah, lagi ada. Ya, kul innal mautal ladhi tafirna min fa'innahu mulakikum. Katakan yang Muhammad, mati yang manusia nak lari, dia tak boleh lari, dia akan bertemu. Walaupun tumti burjin musayyadah, walaupun duduk dalam kota kubu yang kuat, ya, malaikat maut datang kan. Malaikat rahmat dia tak datang. Kalau rumah tu ada patung, ada anjing, tak datang. Malaikat maut dalam tandas dia masuk. Dia banyak terjungkang dalam tandas, tergolik macam-macam. Dia tak kira sampai sap dia datang. Maknanya apa? Itu keadaan kita maknanya. Didahului oleh ketiadaan dan akan berakhir dengan ketiadaan. Maka yang menentu siapa dia? Wallahu ta'ala. Ya. Itu panggil ta'aluk. Dengan segala mungkin. Apa mungkin? Benda yang ada dia harus. Boleh ada dan boleh tak ada. Siapa dia? Makhluk. Makhluk, mungkin, kainat, jaizat, semua sama makna itu. Ya, istilah-istilah dia orang guna itu. Satilah, ya. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Ini uslub Imam Ghazali. Cara Imam Ghazali dia bawa dalam makrifat yang ammah ni.
Ya, zub sama. Kalau zub tiga dia buat marifat khasah. Dia dua cara tu. Kalau mengenal dan mengenal Tuhan bidalil wal burhan, itu dipanggil marifat ammah. Kalau mengenal Tuhan bikashfin wal musyahadah, itu marifat yang khasah. Ya, semua tu ada nas daripada Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sini dia bawa isim ni, wa annahu ta'ala, dan wajib bagi kita iktikad bahawa Allah Taala apa? Hayyun. Hayyun ni isim kan eh? Qadirun isim, nama Tuhan tu. Hayyun qadirun jabbarun qahir. Apa makna hayyun? Zatun muttasif bil hayah. Ya, hayyun nama isim. Bila isim, dia menunjuk pada musamma. Apa musamma? Zat. Bila zat, ia tasif, bersifat. Jadi tak boleh lagi. Bersebut hayyun, bermakna zatun muttasif bil hayat. Zat yang bersifat dengan ha, hayat dipanggil hayyun. Qadirun isim, nama. Bila nama, dia bertunjuk pada apa? Qadirun apa makna? Zatun muttasif bil qudrah. Mana zat yang bersifat denganku, kudrah. Zat, kemudian qadir, isim, kudrat, sifat. Cukup, ada semua sekali. Ya, dah putih seterusnya. Jabbar, qahir. Itu semua isim fa'il. Maknanya apa? Dia menunjukkan atas kebesaran dan keagungan Tuhan yang punya nama-nama yang maha tinggi. Dan sekaligus menunjuk pada zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Kemudian, wala ya'tarihi ajzun wala kusur. Wallahu a'lam.